Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih guys di channel YouTubeku Gadget Prop ini guys. Sekarang ada handphone second bekas berkualitas lagi masuk ini guys, yaitu Hot 11 Play yang baterai 6000 mAh ini guys ya. Kalau untuk warnanya yang aku dapat warna biru ini guys. Nah, gimana untuk review singkat sama kondisi dari HP-nya? Langsung aja kita ke konten selanjutnya ya guys ya. Sebelum kita ke handphonenya, kita cek dulu untuk dusnya ini guys ya. Untuk selling pointnya sendiri, Hot 11 Play itu memiliki beberapa selling point ini guys, seperti baterai 6000 mAh, terus untuk layarnya 6,82 inch, tapi layar masih HD plus ya guys ya. Prosesornya yang digunakan itu Helio G35 dan Androidnya masih Android 11 ini guys. Kita cek dulu untuk IMEI-nya ya. Kalau IMEI-nya aman terkendali nih guys ya, seperti yang kalian lihat IMEI-nya tembus sama dosbooknya ini guys ya. Dan untuk kelengkapan HP-nya sendiri ini sudah lengkap ya, seperti ada jasanya, terus ada kabel data, kartu garansi juga ada ini guys. Kita lihat ya, untuk casnya ini dapat berapa watt ini guys, dari Infinix dapat yang 10 watt ini guys ya, 5 volt 2 ampere ini guys. Kabel datanya sendiri ini kok dapat kabel datanya merek Vivo ini guys, kayak yang ketuker ini sama yang lainnya. Dan untuk pengecasannya pakai micro USB nih guys ya. Nah, iki HP-nya ini guys, kaliannya sendiri ya, HP-nya masih kinclong mulus ini guys. Seperti kalian lihat bagian bawahnya masih mulus, terus ada audio jack, terus untuk di bagian kirinya ada tombol power sama volume, bagian atasnya nggak ada apa-apa, sama bagian kiri ada SIM tray yang sudah triple slot ini guys ya. Layar Hot 11 Play ini masih normal jaya ini guys, masih belum bongkaran, belum gantian LCD nih guys ya. Oh ya, BTW ini ya, kualitas layarnya sendiri itu spesifikasinya itu memakai IPS LCD dengan 440 nits untuk ukuran layar 6,82 inch. Untuk resolusinya itu masih HD plus atau 720x1640 pixel, dengan kerapatan layar itu 263 ppi ya guys ya. Dan kalian sendiri ya bisa di upscaling sampai 1080p 30fps ya guys ya. Untuk speaker yang diusung sama Hot 11 Play ini masih mono speaker ya, belum yang stereo speaker. Nah, kalau untuk kualitasnya kalian bisa dengarkan sendiri ya ini guys ya. Dapur pacu yang diusung sama Hot 11 Play ini menggunakan MediaTek Helio G35 dengan fabrikasi 12 nanometer ini guys. Dan untuk RAM-nya sendiri itu RAM 4GB dengan internal storage 64GB ya. Kalau untuk dari skor AnTuTu-nya mendapatkan skor sebesar 110 ribuan ini guys. Nah, kita coba ya di game Mobile Legends ini gimana performanya ini guys ya. Nah, sekarang kita coba ya untuk dibuat main game Mobile Legends ini guys. BTW ini settingannya sudah yang tinggi ya, sedang ini ya. Kita coba di tinggikan semua, kita siksa ini guys. Tuh ya. Dan enaknya kalau di Infinix Hot 11 Play kita bisa memakai pakai 4 jari nih guys ya. Jadi kalau kalian dibuat main Mobile Legend atau dibuat game PUBG bisa pakai 4 jari nih guys. Enak ini guys. Kita bisa geser web kayak gini. Nah, kayak gitu. Jadi enak nih guys. Nah, cuman sayangnya ini masih nge-lag ya. Mungkin ya pakai Helio G35 itu ya. Kita coba kita preset diterendahkan semua ini ya, refresh rate-nya mungkin bisa agak lebih enteng ini. Lumayan lah ya guys ya. Nah, kita bisa geser map kayak gini nih guys. Lumayan lah kalau kita rendahkan sedikit ya.
Jadi ini kita reset settingannya di rendah semua ini guys. Jadi masih mantep ya dibuat Mobile Legend nih guys ya. Untuk kameranya sendiri ini kelihatannya kayak 3 kamera ini guys, padahal cuma 2 kamera ya. Nah, 2 kamera itu kamera utama 13 megapiksel dan untuk kamera kedua itu QVG aja ini guys. Dan untuk kamera utamanya itu bisa lensa wide ini guys ya. Untuk kamera depannya sendiri itu sudah resolusi 8 megapiksel dan bisa nge-wide. Untuk masing-masing videonya itu bisa sampai 1080p 30 fps ya guys ya. Untuk fitur-fitur kameranya sendiri ya standar lah, dengan harga-harga segitu cuman dapat AI kamera, terus ada portrait, tapi lumayan lah daripada yang brand sebelah itu tidak ada lensa portraitnya, pakai satu kamera pula dan harganya juga 2 jutaan ya, kamu tahu lah itu HP apa itu ya guys ya. Nah, seperti yang kalian lihat fiturnya ya lumayan lah di harga 1 jutaan ya guys ya. Dan ini contoh-contoh hasil jepretan dari Infinix Hot 11 Play, kamera belakang depan dengan resolusi 13 megapiksel dan ada yang 8 megapiksel ini guys. Ya kalau menurut aku ya lumayan lah ya guys ya, dengan harga-harga 1 jutaan masih worth it lah untuk kalian beli ini. Warnanya masih kelihatan jelas, terus untuk kualitas gambar malamnya juga ya lumayan lah ya guys ya. Kita coba ya untuk kualitas kamera belakang dari Infinix Hot 11 Play, resolusi 1080p 30 fps ini ya guys ya. Kita coba untuk zoom dulu, bisa sampai 4 kali zoom ya guys ya, seperti biasa ini guys. Kita coba untuk buat jalan seperti ini ya. Ini kualitas kamera depan dari Infinix Hot 11 Play, resolusi 1080p 30 fps ini ya guys ya. Gimana menurut kalian? Berikan komentar kalian ya guys ya. Jadi kesimpulannya dari aku, dari Infinix Hot 11 Play itu ya, masih enak lah untuk kalian pakai ini untuk beberapa tahun kemudian ini guys. Karena apa? Dari selling pointnya sendiri sudah mengatakan ya ini ya, sudah dikasih tahu baterai sudah 6000 mAh, apalagi dari layarnya ini sudah besar ya, itu 6,8 inch ya guys ya. Jadi wes enak untuk kalian pakai buat main game, terus atau dibuat nonton TV, nonton YouTube juga masih enak lah, lega untuk layarnya sendiri. Cuman kalau untuk kelemahannya, kalau menurut aku sih dari pengecasannya ya, masih pakai micro USB ini guys, bukan yang type C punya. Terus juga dari speakernya ini masih mono speaker di atas ini ya guys ya. Sama dari ya, mungkin kalau kameranya ya harga 1 jutaan kita harap maklum ya guys ya. Nah, gimana ini guys menurut kalian tentang Infinix Hot 11 Play ini guys ya? Oh ya, kalau untuk harganya sendiri ya, Hot 11 Play ini aku bandrol harga 1.400 ini guys, varian RAM 4GB, internal 64GB ini guys. Kalau kalian ada harga yang di bawah ini, kalian bisa berikan komentar kaliannya di kolom komentar. Kalau kalian mau beli HP ini, kalian bisa lihat di link di deskripsi ya guys ya. Kalau mau ke toko silahkan langsung ke toko aja, alamat juga ada di deskripsi juga ini guys. Yowes lah, kalau kalian suka untuk videonya minta tolong untuk jempol ke atasnya ya guys ya. Kalau kalian gak suka untuk videonya bisa kalian dislike, gak apa-apa ini guys. Kalau kalian mau subscribe, subscribe ini guys. Kalau kalian gak mau subscribe, yowes karmo yore yo. Salam terakhir dari aku, salam teknologi, gadget pro Probolinggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.